Guys, ini pesertanya sudah turun nih, sudah habis. Sesi habis, Bang, ya? Iya, alhamdulillah. Gimana kesannya, Bang? Kesannya bahagia, senang. Nah, menambah pengalaman. Oke, okay. Capek namanya, ya? Capek. Ya, Bang, gimana, Bang? Nah, nih. Aman, Bang. Aman. Oke, keren. Oke, okay, keren. Pulawe, oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Gimana, Bang, abang asisten, Bang? Very good. Very good, very good. Ya, semangat ya, walaupun hujan, ya. Ya, ini adik-adik kita nih dari Duta Wisata, ya. Ah, gimana pengalamannya nih Duta Wisata Sabang nih? Ayo, ceritain dong. Seru banget pokoknya, ada banyak apa fauna dan flora gitu. Ya, keren ya, yang penting coba lagi, ya. Ya, coba lagi. Ya, hati-hati, yo, hati-hati licin. Ini adik-adik kita nih, ada berapa dari Duta Wisata Sabang ikut, ada Duta Wisata Sabang ikut sertifikasi SLAM. Ayo kita lihat ke tempat penyucian alat. Nah, ini ada peserta pelatihan kursus selam. Nah, ini setelah habis diving, dari diving langsung alatnya dicuci dengan air tawar. Nah, ini. Nah, ini lagi apa, mencuci alat, ya, dicek satu persatu. Nah, ini mereka adalah peserta sertifikasi selam, yang selam, ya. Welcome para follower Duta Sabang. Ini untuk admin yang bisa menyampaikan ulasan singkat tentang pelatihan sertifikasi untuk SDM lokal yang ada di Ibu. Nah, ini adik-adik kita yang lagi mengikuti pelatihan sertifikasi selam yang diberikan oleh para abang-abang. Tinggal dulu. Nah, ini kita coba. Ya. Nah, ini abang kita lagi mempraktikkan cara mencuci alat. Ya. Ini yang ujung ini dijepit. Ya, kita isi. Ayo sama-sama kita perhatikan. Ini. Ya, ini tekan. Welcome yang baru datang. Ini admin hanya singkat memberikan ulasan sedikit tentang pelatihan sertifikasi diving untuk SDM lokal. Nah, ini ada dari pesertanya, dari salah satu Duta Wisata Sabang. Ini adik-adik ini dari Duta Wisata Sabang. Jadi para dan masternya memberikan materi kepada adik-adik yang mengikuti pelatihan sertifikasi diving. Welcome, selamat datang. Nah, ini lagi tahap.
dapat gantung bu tamu dalam yuk. Gantung deh. Gantung dia. Gantung gitu lah. Bang, jepit aja ya. Itu dicek lagi ya. Ini aja. Ke samping taruh. Ah, saya ini. Ah, di sini ini lagi nolong. Ya. Yang dicemplung regulator yang ada. Ya, ya. Ininya harus ke atas. Karena kenapa kalau direndam ini ya, nanti masuk air. Jadi ini aja. Air rusak yang tadi kemarin. Masukin dulu, Mas. Teman-teman ya. Ah, celupin dulu baru angkat. Dia tekan yang atas apa yang bawah, Bang? Ini. Yang atas. Ya. Di sini aja dulu. Di sini aja. Ke samping sebelah sini deh. Gantung sebelah sini nanti kita ujian. Gantung. Udah, gantung. Gantung sebelah aja, sebelah itunya. Selamat datang. Ya. Selamat datang ini. Selamat datang Kofat. Ya, selamat datang Putri. Sini, sana. Saya belum jam, sana aja. Satu-satu. Lebih kurang dua kali. Siapa tahu nanti punya duit beli minyak sendiri udah tahu cara rawatnya. Ini punya siapa nih? Ini punya siapa, Rek? Ah, itu lupa ditutup. Bisa, Bang. Ini belum ditutup, ini rusak, Bang. Tapi enggak apa-apa. Ini harus Pak Kim. Di kamar mandi bisa enggak? Sini bisa enggak nih? Iya. Ini bisa enggak? Di CD-nya gantung enggak seperti itu? Yang ini enggak apa-apa. Ya, ini. Oh, yang ini. Kudu ayunan langsung. Langsung aja kenalan. Kita tinggal cek secukupnya Anda. Timah ke bawah. Tim di semen aja taruh, timahnya taruh situ aja. Taruh aja di sini. Ah, taruh. Ke sana. Di fin taruh sini, Bang. Fin, cuci dulu. Cuci dulu, taruh di situ dengan kacamata. Jam 3:30. Itu ke sana. Ke tempat bike bell yang tadi ambil. Kalender. Okay, aside.